Kau lama sekali bersiap-siapnya. Semua orang sudah menunggumu di bawah. Para tamu juga menanyakanmu. Jadi kupikir aku datang untuk memanggilmu. Ayo, Inilah kakak iparku. Ayo ke bawah. Nam ada di sini. Menurutku, pakaian seperti ini tidak cocok untuk menantu keluarga ini. Tapi apa boleh buat? Kalau dia memang menyukai pakaian semacam ini, jika gadis dari keluarga baik seperti ini, maka aku senang bahwa aku seorang penari. Apa yang kau kenakan, Punam? kau seharusnya memikirkan nama baik anakku. Coba lihat dia. Kami hanya bercanda, tapi ternyata kau benar-benar memakai pakaian ini, Punam. Ya ampun, anak perempuanku saja kuliah, tapi aku tidak mengizinkan dia memakai pakaian seperti itu. Lepaskan tanganku! Apa kalian sudah selesai bicara? Jangan membentuk sebuah opini tentang apa yang kalian lihat, karena itu belum tentu sebuah kebenaran. Aku yakin punam punya alasan kenapa dia harus memakai baju itu dan kau bin dia harusnya kau tidak melakukan itu apa yang dia lakukan Orang yang membuat kesalahan ada di depan Ibu, coba lihat dia. Lihat itu Ibu, Reka dengar. Aku belum terlalu tua untuk mengandalkan pendapatmu tentang seseorang. Atas nama Punam, aku meminta maaf pada kalian semua. Atas apa yang dilakukan Punam? Aku ingin menanyakan sesuatu pada kalian. Kita percaya bahwa Tuhan itu ada di mana-mana. Dia hadir di mana-mana. Dia bahkan hadir di hati setiap orang. Apa itu tertulis dalam kitab suci? Kalau Tuhan marah kalau seseorang melakukan doa dengan jeans dan t-shirt. Memangnya apa yang mengecewakan Tuhan? Pemikiran yang murah dan niat yang salah.